permintaan dari masyarakat Kalimantan Timur, ya. Saya ketemu waktu itu wali kota Balikpapan, Bapak Rizal, waktu itu sangat-sangat senang dan disambut luar biasa, ya, rencana kami. Pak Rizal juga tampil di dalam salah satu video, karena beliau sangat menyambut baik rencana kami, karena masyarakat Balikpapan sangat memerlukan air bersih. Bagi kawan-kawan dari media yang telah berkunjung ke Balikpapan sejak beberapa tahun ini, saya kira bisa dirasakan air yang sangat kotor di Balikpapan. Demikian juga di Samarinda. Dan waktu itu saya ketemu dengan Gubernur Kalimantan Timur, waktu itu Bapak Awang Faruk. Itu adalah Pak Awang Faruk yang meminta saya, adik grup saya, untuk supply air ke Samarinda, karena masalah air juga demikian. Demikian buruk ya di daerah Samarinda, juga di kota-kota lain. So, saya kira itu saja, saudara-saudara, kawan-kawan media. Ini sebetulnya tanggapan saya, ya. Tidak ada deal politik, tidak ada bagi-bagi proyek. Proyek saya sudah ada jauh sebelum ibu kota diumumkan. Dan terusan saja, saudara-saudara, tahun 2019, waktu saya diberitahu, ya, bulan Agustus, saya waktu itu ada di Prancis, lagi sedang berlibur, saya dihubungi anak saya, dan anak saya memberi suatu kabar yang kejutan bagi saya, bagi keluarga saya, karena waktu itu 2019 ada tiga pilihan. Salah satu adalah Palangkaraya yang di Kalimantan Tengah, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Balikpapan di daerah dekat Balikpapan di Kalimantan Timur. Dan dengan berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah memilih lokasi yang di dekat Balikpapan, yang notabene ya secara kebetulan saja letaknya adalah persis di sebelah hutan saya dan lahan saya dan beberapa proyek saya. Ya. So tidak ada, memang ini semua kebetulan saja. Memang ini suatu, mungkin saya seorang pengusaha, saya anggap ini suatu anugerah dari Tuhan. Ya, ya, ini bukan dari rezeki, ini belum rezeki, saudara-saudara. Karena proyek air bersih ini bukan dari APBN. Proyek air bersih ini adalah investasi semata-mata, investasi swasta. Proyek senilai tahap pertama, senilai 330 juta dolar, mungkin lebih karena inflasi 5 tahun, itu saya harus cari dari pasar modal dan pasar pasar ekuitas. Ya, dan ini yang saya mau sampaikan, ya. Ini adalah investasi swasta semata-mata.